Dalam video ini saya akan berbagi beberapa pose yoga untuk mengaktifkan cakra, karena ada beberapa teman semi yoga yang request pose apa aja yang bisa mengaktifkan cakra. Jadi saya akan berikan pose yoga untuk mengaktifkan cakra, mulai dari mula dara cakra, cakra dasar, hingga cakra ketujuh, yaitu sahasrara atau cakra kapurna. Baik teman-teman, ikuti seluruh posenya mulai dari awal hingga akhir, sehingga teman-teman yang terutama yang request bisa mengaktifkan seluruh cakranya dengan baik dan benar. Baik, kita mulai. Pertama, duduk. Lutut ditekuk, kakinya dibuka selebar panggul, kemudian disilang kanannya di bagian depan, kiri di bagian dalam. Sukhasana. Lalu bawa tangannya ke arah depan. Tulang dada diangkat, pandangan lurus ke arah depan. Tekuk siku, perutnya arahkan ke arah betis. Kemudian jalankan tangan ke depan. Jari tangan dibuka, siku lurus arahkan dahi ke arah matras. Tulang duduk tekan ke arah matras, tidak terangkat. Kemudian fokus dengan nafas, tarikan dalam, buang nafas panjang. Lahan kembali bangun, lalu naikkan lutut, ditukar sebelahnya lagi, kasih pose yang sama, buka sukhasana, bawa lagi tangan ke depan, panjangkan bagian perutnya, luruskan tulang belakang, kemudian siku, bawa lagi tangan ke depan, jari tangan dibuka, siku lurus lagi, arahkan ke arah matras, jangan lupa tulang lutut juga ditekan ke arah matras, tidak terangkat. Vajrasana. Vajrasana lutut rapat, tumit rapat, kaki poin. Jadi tulang lututnya menduduki tumit. Tumitnya jangan sampai terbuka. Letakkan tangan di atas pangkal paha, arahkan siku ke arah pusat. Fokus kembali dengan nafas, tarikan dalam, buang nafas panjang. Lututnya dibuka lebar ke samping kiri dan ke samping kanan, sejajarkan dengan panggul. Kaki dibuka sejajar dengan lutut, kakinya flex. Manukasana atau frog pose. Bawa tangannya ke depan, arahkan tulang duduknya ke arah matras. Lututnya boleh diajak dibuka lagi, sehingga tulang duduk bisa mengarah ke arah matras. Kembali fokus dengan nafas. Thank you.
kaki, bangun, duduk. Berikutnya, Virasana, lutut rapat, kaki poin punggung kaki di matras, telapak kaki hadap ke atas, kakinya dibuka lebih lebar dari bangun. Kemudian, empat jari tangan menekan betis, tekan, dorong betis ke arah kulit dan duduk di atas matras Virasana. Bawa tangan ke arah belakang, letakkan siku di matras, tekan lutut pokoknya di atas, pukul ekor, lalu turunkan punggungnya di matras. Sutta Virasana. Arahkan lutut masuk, lututnya mengarah ke tengah, kemudian bawa tangannya ke belakang, kepala siku lurus, telapak tangan menghadap ke arah atas, atur kembali nafas. Thank you.
Tangan di samping badan kiri kanan, siku lurus. Lalu tutup lutut, angkat bokong, bawa kaki ke belakang kepala. Alasan. Letakkan tangan di punggung, siku mendekat ke arah kanan. Jari kaki kaitkan di matras. Fokus dengan nafas. Satu kaki naikkan ke atas seperti yang tadi.
lakukan lompatan kecil, 1, 2, 3. Siku arahkan ke tengah, bahu jauh dari telinga. Kaki rapat, kembali fokus dengan nafas. Lahan kembali turunkan, kemudian duduk, buka lebar kaki kiri dan kanan, lututnya lurus, lalu lututnya kaki lurus, punggung kaki 15, telapak kaki menghadap ke atas, kumirnya tepat di bagian tengah. Punggungnya boleh ditempelkan di tembok. Kemudian setelahnya lagi sama. Begini. Jadi telapak kaki mengarah ke arah atas, kumitnya berada di tengah. Sidasana. Lalu telunjuk sama jempol disatukan, letakkan di atas lutut. Punggung memanjang ke atas, mundur ke arah belakang, bahunya rileks, arahkan dahulu ke dada. Atur nafas dengan tarikan 4 hitungan, buang nafas 4 hitungan. Thank you.
Dengan mata tetap dipejamkan, kemudian perlahan naikkan lutut. Lalu turunkan punggungnya di matras. Luruskan lutut, kaki dibuka sebentar panggul, tangan di samping badan. Siku lurus, telapak tangan menghadap ke atas. Savasana. Kembali fokus dengan nafas. Namaste.